What's up guys? Sekarang kita sudah landing kembali lagi di kota Solo. Bagi Rans. Karena track recordnya sangat buruk. Bagi Rans. Kayak karena tuan rumah. Hah? Tuan rumah playoff. Ya kan, kalah. Oke, okay, masih kan lucu. Ya, tapi kan akhirnya tidak lulus. Lu ngapain gue? Jadi, dengan adanya lu disini, oh, Peng Sun lu juara. Berap bisa menjadi... bisa menjadi cerita baru di Solo ya buat. Amin. Let's go. Rizky Ridho. Kalau kalian tahu Rizky Ridho, penyanyi dangdut keluar dari KDI sedang di Indonesia. Gimana Kiam? Ini kayaknya emang ada. Kopernya seharusnya jalan sendiri. Ini koper kayak yang ngekontrol itu. Pas kan ke Solo. Ngajar emang. Yang abis ini mau latihan pon. Latihan pon. Koper lihat gede banget. Cek sound jam berapa? Cek sound. Jam. Buha. What's up guys, sekarang kita sudah landing kembali lagi di kota Solo. Oslo. Kesayangan kita ini sudah beberapa kali naik kereta. Apakah kita naik ini? Mengingat di memori kita tidak. Kita naik yang itu. Enggak, yang sebelah ya. Enggak dong. Kita udah dijemput sama bis dari IBL. Jadi tinggal nunggu bagasi. Habis itu kita langsung ke hotel dan langsung ini loh. Istirahat sebentar ya, nggak ada sejam kali ya, langsung kayaknya ini langsung ke lapangan. Langsung lapangan ya. Lapangan oh, iya. Terus baru hotel. Kayak ya, mungkin gitu. Ya. Kita lihat, mungkin kita langsung latihan. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama Daniel Salamena, kita udah sampai di Gor Sritek Solo. Baru saja landing, langsung saja latihan di lapangan ini. We'll be right back.
siang. Siang yang cerah ini jam 12 lewat 10 menit. Sekarang. Kok cerah sih? Terang maksudnya, bukan cerah. Hujan ya sudah. Siang yang hujan ini kita sedang menunggu bis untuk menghadapi Big Match melawan Ksatria Bengawan Solo. Sambil nyemil Simba. Karena Simba juaranya keluarga sehat. Sebelum bertanding kita nakas cemilannya Choco Chip Simba Cereal. Simba Cereal juaranya keluarga sehat. Yeah.
Kembali lagi bersama aku sendiri dan bersama
Jadi kita mau balik ke Jakarta langsung tadi habis game. Ya agak sakit. Jadi kita mau balik menggunakan KAI, kereta api ini. Thank you so much KAI. Halo, terima kasih buat PT KAI Indonesia telah support Transimba Bogor untuk perjalanan pulang dari Solo menuju ke Jakarta. Jangan lupa support terus Transimba Bogor dan jangan lupa follow PT KAI Indonesia dan jangan lupa juga follow Instagramnya Transimba Bogor dan jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Transimba.